PT Kosmetika Tama Super Indah, sebuah perusahaan kosmetik dengan merek Ines, menyumbangkan 500 hand sanitizer untuk disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Pemerintahan Aceh. Hand sanitizer itu diserahkan langsung SPV Promosi Ines Kosmetik Aceh, Nur Akmal, kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh di kantor Gubernur Aceh Jumat 8 Mei 2020. Asisten 2 Sekretariat Daerah Aceh, T. Ahmad Dade, mengatakan hand sanitizer khusus medis tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan oleh tenaga medis. Ia berterima kasih kepada Ines Kosmetik yang telah membantu memberikan hand sanitizer tersebut kepada pemerintah Aceh. Insya Allah akan langsung disalurkan ke petugas medis karena ini sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan medis, ujar Dade yang didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto. Nur Akmal, SPV Promosi Ines Kosmetik Aceh, menyebutkan hand sanitizer dengan alkohol 70% itu didonasikan kepada pihak medis dan disalurkan melalui pemerintah Aceh. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa sedikit membantu mengatasi kelangkaan hand sanitizer di pasaran, kata Nur Akmal.